Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Ipin guys. Kali ini Ipin ada jadwal latihan pesawat nih teman-teman. Ipin sudah mau jadi kapten nantinya, mau bawa pesawat Garuda guys. Jadi Ipin harus rajin latihan bawa pesawatnya teman-teman. Kita latihan di bandara ya guys ya. Ayo kita ke sana dengan mobil Lamborghini Ipin ini guys. Oke, langsung aja kita ke sana guys ya. Waduh, kita sebentar lagi mau menjadi pilot guys. Kita akan jadi pembawa pesawat teman-teman. Wah keren kan Ipin kan guys kan. Oke kita lewat jalan pintas aja teman-teman. Ipin tahu jalan pintasnya loh guys. Kalian sudah tahu belum jalan pintasnya? Lewat di sini guys. Nah di sini kita lewat di sini. Oke depan sana lapangan pesawat terbang. Inilah dia. Oke buka. Mantul. Wah. Kita mau bawa pesawat yang di sebelah sana ya teman-teman. Pesawatnya keren sekali loh. Wah Ipin sebentar lagi mau jadi pilot guys. Nah ini dia pesawatnya. Oke mobil kita parkir di sini saja. Kita sudah jadwal jam latihan pesawat terbang. Oke guys, Ipin langsung bawa pesawat terbangnya guys ya. Kita luruskan dulu teman-teman seperti biasa. Sebelum kita terbang, kita luruskan dulu dari sini guys. Baru deh kita terbang ke sana. Oke sudah cukup. Oke Ipin langsung aja terbang guys. Kita akan terbang teman-teman. Kalian lihat Ipin sudah pinter kan sekarang bawa pesawatnya guys. Kan guys tuh, wah pinter sekali loh Ipin. Keren kan guys. Oke kita mau keliling-keliling kampungnya Upin ini guys. Kota maksudnya. Kalau kampung di sebelah sana guys. Oke kita keliling-keliling dulu guys. Wow mantap jiwa. Oke kita terbang rendah aja guys biar kita bisa lihat ke bawah kan, seru kan. Nah jangan terlalu rendah Ipin, nanti kamu ketabrak Pin. Ipin harus hati-hati juga guys, jangan terlalu rendah guys, nanti Ipin bisa kena tabrak gedung yang tinggi. Oke. Aduh. Kita jalan-jalan berkeliling-keliling dengan pesawat ini guys. Wah kita pergi ke apa yang ini ya, ke ladang, ke tempat pertanian guys. Oke berbelok kita harus kembali ke kota lagi.